So keputusan yang kita kena buat, okay, hebat realtors akan membantu you mempelajari kemahiran yang diperlukan untuk menjadi seorang pundi hartanah yang sangat produktif. So basically kami ada cara untuk nak bagi you sangat produktif. Semua letak kepada kamu. Kemahiran apa yang kita perlu ketahui, belajar untuk mencapai maklumat telah kita tetapkan. So macam tadi kita cakap ada 10 perkara yang kita kena tahu. 10 perkara tu ada dia punya syllabus dia. So saya nak kita dah tetapkan dah apa yang you kena belajar berdasarkan apakah keputusan yang kita perlu buat. Hebat Realtor membantu you membuat pendapatan yang cukup untuk membuat kejayaan membaloi. Kalau sekiranya you nak buat kerja yang berbaloi, tak payah pergi mana lah. Duduk kat sini je. Sebab kat sini insyaAllah boleh bagi you pendapatan berbaloi yang you tentukan. Apakah kadarnya? Tak ada minima. Tak ada maksima. Okay, you yang tentukan apakah kadarnya. So semua orang yang masuk dekat dalam hartanah ni, dia memang tak ada lain tak bukan. Kenapa orang masuk dekat hartanah ni? Sebab banyak duit yang involved. Kamu tengok Orang yang buat hartanah ni self, ada banyak orang yang involved tau Kita ada, okay, kita ada yang asas. Valuer, appraiser, estate agent, property manager. Empat orang. Empat field. Lepas tu kita ada bankers. Kita ada lawyers. Lawyers pun, pengamal undang-undang pun, mereka menagih kewangan daripada bidang ni. Okay, bukan cakap dia orang tak boleh dapat daripada bidang lain. Boleh. Tapi bidang ni yang paling banyak duit. Antara yang paling banyak duit yang menyumbangkan kepada lawyer. Lain daripada tu siapa? Of course lah construction developer kan. Developer construction, kalau developer je apa yang ada? Buat simen, supply batu, supply rebar, apa tu, besi, kan? Supply tenaga manusia, all those datang dekat industri hartanah. Sebab tu kita tengok kalau kat Malaysia kan, dia memang tak lari. Satu, petroleum. Nombor dua, hartanah. Sebab tu dia jaga hartanah ni betul-betul. Sebab kalau sekiranya hartanah down, ramai orang kena. Bukannya saja ejen, orang kontraktor, orang yang kang-kang yang Indonesia yang kita kenal kat kampung kita tu pun akan ter-affect. Orang yang supply simen, orang yang supply batu bata, orang yang supply pasir, orang yang supply BST ke whatever kan. Kan, yang structure yang macam Lego tu kan. Ataupun wooden apa tu, roof truss, genting, ceramik, semua terbalik. Okay. Sebab banyak duit ada kat sini Penjual menjual rumah sebab involve duit juga. Semua involve duit, okay. Pembeli nak beli pun kena pakai duit juga. Bank, peminjam, perumahan memberi pinjaman untuk pulangan keuntungan. Kenapa kita masuk duit dekat dalam bank? Sebab bank tu digunakan untuk melaburkan ke dalam tempat-tempat pinjaman. Selain dia laburkan dekat dia punya orang kata fund manager, dia laburkan dekat tempat-tempat yang macam dekat forex ke whatever ke, sebab bank pun dia ada main juga ni, all this HYIP ke apa ke, dia pun ada buat juga. Tapi hartanah pun dia buat juga So basically bank pun digunakan duit orang yang simpan duit, dia bagi pinjaman kepada orang yang beli rumah. Keuntungan dia bagi balik dekat orang yang simpan duit, lebih-lebih pergi kat dia lah. Jadi menggunakan duit orang lain Bank memang macam tu, dia use other people money. Peguam menyiapkan SPA untuk duit kan, untuk wang. Hebat Realtors pun kita buat pun kerana wang juga Anda berjaya kejaya dalam berkitar dekat lebih banyak. Semua pasal duit lah Memang duit je. So memang banyak, satu kita ada lobok emas kan. Jadi semua orang datang kat sini untuk nak dapat wang tu. Okay. So berapa serius lah. So sekarang ni, ini ada soalan-soalan yang you kena tanya dalam diri you. Keluarkan paper, pen dan kertas kan. And then you jawab soalan ni. Kosong kalau you macam nak cuba-cuba. 10 kalau you tak toleh belakang. Macam tak toleh belakang tu macam macam apa tu, cerita yang kita tahu pasal Andalusia tu kan. Bila general daripada Afrika dia menyeberang pergi ke Spanyol,
bila dia nak menawan menawan Andalusia, nak lawan Spanyol, dia mendarat, semua kapal dah mendarat, okey dah mendarat semua, dia suruh bakar semua, bakar dia punya kapal, tak boleh toleh belakang lagi, you nak you kena pergi depan. So 10 kalau sekiranya you tak toleh belakang, so berapa serius you dalam kejayaan ni, you jawab. Okey, satu soalan pertama, berapa lama you perlu kekal dalam perniagaan. Ada orang dia nak cuba, aku nak cuba-cuba je, 3 bulan kalau tak ada, okey aku cuba benda lain, ataupun 10 memang selama-lamanya lah. Macam saya sampai bila-bila saya kat sini. Saya sampai bila-bila kat sini. Maksudnya Cik saya pun nak selama. Selama-lamanya. Sebab apa? Saya dah cerita dengan you dah. You tengok kalau siapa yang masuk pada 2015. Okey lah. Maksudnya kalau macam you kena, macam saya lah. Selama saya. You tengok 2013. Tengok lah. Dulu dia punya. You nak jual rumah dekat Pasir Gudang berapa? 200 ribu tau. Kan 200 ribu, 100 lebih ribu kadang boleh dapat lagi. Sekarang Pasir Gudang mana boleh dapat 100 lebih lagi dah, 300, 400. Secara langsungnya, gaji orang yang jual, orang kalau kita jual rumah yang sama, rumah nombor 1 jalan 1 katakan. 5 tahun lepas, pendapatan ejen yang jual tu, kan, professional fee dia berapa? Kalau 200 ribu, 6 ribu ringgit. Kalau dia jual rumah yang sama, katakan lepas 5 tahun orang yang beli tu dia kata saya nak jual. Kamu dapatkan penjual. Corner lot lah. Katakan corner lot. Kita ambil corner lot katakan. Sekarang corner lot berapa? 500 ribu. Ataupun intermediate tak kisahlah, 400 ribu lah kita cakap. So sekarang ni, professional fee yang sama, untuk rumah yang sama sekarang dah jadi berapa? 12 ribu. Daripada 6,000 pergi 12,000 dalam masa 5 tahun je. Dua kali ganda. Kamu kerja apa yang sekarang ni? Kerja apa? Apa kerja yang kamu buat boleh bagi satu kali ganda dalam tempoh 5 atau ke 10 tahun? Kerja apa yang kamu buat? Kamu makan gaji apa pun. Tak akan gaji dikasih. Okay, tahun depan gaji kamu double. Ataupun lagi 25%, 30%. So sebab tu kadang-kadang orang tahun ni tak ada kenaikan, tahun depan tak ada kenaikan, tahun lagi satu ada kenaikan RM50. Betul tak? Kalau kecuali kalau sekiranya you dalam gaji you dah 6 ke 10 ribu. Kalau gaji you tetap bulan 6 ke 10 ribu and then you boleh cakap okeylah saya nak kerja relax, you tak payah masuk tanah ni. Sebab you duduk je kat situ lepak-lepak pun you boleh dapat 6 ke 10 ribu katakan kan. Tapi kalau sekiranya you kata sekarang 6 ke 10 ribu, I nak dapat 20 ribu setiap bulan. Then you boleh masuk kat sini. Tapi you punya kerja bukan sama kerja macam you makan gaji tu. You kena kerja sungguh-sungguh lah kan. So berapa lama you nak kekal? Ini soalan kedua. Berapa banyak ruang you beli pada diri you untuk berjaya? Kadang-kadang orang dia tak bagi peluang untuk dia tau. Nak berjaya dekat dalam hartanah ni saya dah cakap dah. Dia is a marathon, dia bukan sprint, dia bukan 100 meter ni, Olimpik tak lama lagi nak start kan. Dia bukan sprint, dia bukan 100 meter laju. Dia kena sprint 43 kilometer marathon. So kalau you betul-betul nak merasa kemanisan buat dah tanah ni kan, maybe ada kat sini orang yang tak masuk sampai 6 bulan dia dah start merasakan kejayaan dia. Saya nak cakap dengan you yang terus terang, nak rasa kemanisan dia kena tunggu paling tidak 3 tahun. Baru you berasa benda tu masuk je. Macam arus tu masuk tak henti-henti lah macam tu. Paling tidak 3 tahun. So ada juga orang kat sini dekat dalam team kita ni, ada yang dia baru masuk tapi dia dah dapat rasa lah. Tapi jangan berhenti lagi tau, sebab yang you rasa tu baru sikit. Sebab kalau tidak kamu yo-yo, kejap okey, kejap on, kejap okey, kejap ada duit, kejap tak ada duit, ada duit tak ada duit, tak. Kalau sekiranya kamu buat cara yang betul, cara style yang kita semua para leader, para coaches beritahu, dia menaik sampai ketika dia akan macam setiap bulan tu sama je. And obviously you bila you buat masuk hartanah, bila you masuk hebat realtors ni, dia bukan saja duit datang daripada commission kamu, datang daripada skim rakan niaga,
datang daripada overriding kamu semuanya mentee bila kamu jadi mentor, betul tak? Ha. Skim rakan niaga tu pun banyak duit tau. Kalau sekiranya betul-betul kita gunakan, kita pecah kan. Okay. Okay, and then lepas tu seterusnya tugas saya bimbing anda untuk menjadikan batu asas. Eh. Ini tugas saya. Eh. Tugas mentor, tugas leader untuk nak bimbing you. Tugas you melakukan segala tugas yang disaran untuk berjaya. Kalau saya kata buat A, kamu kena buat A. Kalau saya kata buat B, kamu kena buat B. Itu je cara untuk kita nak, orang kata, satu kepala lah. Kalau sekiranya buat A, buat B tu benda berkaitan dengan hartanah lah kan. Bukannya benda-benda yang lain dan benda tu, okay. Itu adalah satu cara yang saya sarankan untuk berlaku. Kalau saya kata buat A, buat. Eh, walaupun benda tu susah. Macam imagine and tapi ingat apa yang kata saya lakukan ni bukan untuk diri saya tapi untuk diri you. Eh? Untuk diri you. Sebab saya kat sini, saya percaya pada quantity rather than quality. Minta maaf. Sebab saya terima apa yang Darren Hardy cakap kan. Betul apa yang dia cakap. Saya pun ada cakap dengan you guys semua. Kalau kita nak beritahu dengan kawan-kawan kita nak rekrut kan, ataupun nak beritahu dengan dia, aku buat hartanah. Jangan kita pilih, orang ni mungkin nak beli rumah ni, orang ni mungkin ni, ini tak, aku tak nak beritahu. Ini aku tak nak beritahu. Tak boleh. Sebab kamu kena beritahu dengan semua orang. Tak kisahlah walaupun kamu rasa dia ni mampu ke tak mampu ke, beritahu je. Sebab orang tu mungkin dia kenal orang yang mampu. Faham tak? Kamu just boleh cakap, kau kenal orang nak. Sebab tu saya punya skrip selalu cakap, kau kenal orang nak beli rumah tak? Jangan cakap, kau nak beli rumah tak? Aku tak beli rumah, aku je beli rumah. Dah habis kat situ je. Tapi kalau kita kata, kau kenal tak orang? Nanti kalau kau kenal, kalau orang adalah kau tahu orang nak beli, nak jual, nanti kau beritahu aku, aku baru nak start macam ni. Perlukan bantuan kau, sokongan kau. Nanti dia fikir, nanti, pakcik aku pun cakap dia nak beli rumah dia. Atau dia nak jual rumah dia. Ataupun dia dah kena berhenti kerja kan? Kan ramai orang kena berhenti kerja sekarang tau. Dia dah berhenti kerja dah. So sekarang ni memang tengah susah kan. Jadi ramai orang nak jual rumah kerana ada masalah. So besok Amir ada viewing. So kita doakan Amir untuk buat satu closing So hopefully dia close lah rumah tu, rumah corner dekat Scientech. So ada dua pembeli Amir. So hopefully salah satu akan close. Yang satu tu memang rasa memang dah lepas lah. Loan pun nampak macam dah boleh lulus. Memang tak ada masalah. Kan? Dan lagi satu tu boleh just go through lah. Okay, meh. So, adakah you bersedia untuk keluar daripada zone selesa? Ini selalu orang cakap ni. Bila orang cakap, kau nak kaya tak? Nak. Aku nak kaya. Kan? Aku nak kaya. Kau nak berjaya tak dalam hidup? Nak. Aku nak berjaya dalam hidup. Kau nak keluar daripada zon selesa? Susahlah. Aku tak boleh lah. Aku ada hal lah. Biasa dengar? Aku tak boleh. Aku tak boleh buat ini prospecting. Boleh. You kena keluar daripada zon selesa you. Saya tahu semua orang kat sini kan kadang-kadang kerja part time. And you kena keluar. You kena lepas you balik kerja you rasa penat kan. Saya faham. So apa yang you kena lakukan ialah you kena set masa. Sebab tu dalam task tu you kena cakap dengan diri you sendiri. Aku tak peduli penat ke tidak, sama juga macam hari ni. Tak kisah hujan ke ribut ke, 9.30, 9.35 tetap kita ada kat sini. Betul tak? Jadi you pun tahu tetap ada. Kalau sekiranya you buat hartanah dan you dah buat lama, pelanggan you tahu you tetap buat hartanah. Jadi bila dia ada berapa ramai orang yang dia buat hartanah, kemudian dia dah berhenti, lepas satu tahun dia call, coach, saya ada kawan nak jual lah coach, boleh tak dapatkan rumah? Saya kata dengan dia, itulah maksudnya dia buat tapi benda tu kan dia tak bagi peluang untuk dia nak berjaya kan. Lepas satu tahun, okay, baru satu orang. Berbaloi kat usaha macam tu? Kan? Berbaloi tak? You kena start balik, kena belajar balik, kena buat balik. Baik daripada-baik, kamu teruskan aja. Orang kata menjaga momentum tu. Okay, saya ada baca kan berkenaan dengan Mr. Momentum.
Mr. Moore. Mr. Momentum. So you kena kekalkan momentum tu supaya Mr. Moore akan membantu kita melakukan, meneruskan kita punya, kita punya kejayaan ni. Keluar daripada zon selesa. Apa yang perlu dilakukan oleh anda untuk meningkatkan pendapatan? You dah tahu tak apa yang you perlu lakukan? Dah tahu tak? Kalau tak tahu, then you kena belajar. Tanya dengan saya, tanya dengan leader, tanya dengan mentor you. Kalau you tak tahu. Kalau you dah rasa you dah tahu, senang je. Saya punya resepi apa? Resepi saya 30 listing, daripada 3 listing, 5 hot listing, daripada 5 hot listing keluarkan setidak-tidaknya RM500 sebulan, then you akan dapat paling tidak 5 ke RM10,000 pendapatan. Kan? Itu je. Kalau you betul serius, paling tidak you kena ada RM500 yang you spend untuk iklan. Tak kisahlah mudah ke, roti guru ke, apa ke. Tapi you akan pulang balik 5 ke RM10,000. So, pendapatan yang anda peroleh adalah gambaran langsung daripada perkhidmatan yang anda tawarkan kepada orang lain. Jadi semakin tinggi kualiti dia, semakin tinggi kita punya pendapatan. Kalau dulu kita buat cuma mungkin sewa je, bila kita dah tahu macam mana nak buat jualan, kita punya pendapatan berganjak naik tinggi. Kalau sekarang kita, saya tahu kebanyakan daripada kita ni buat rumah kos rendah je, tapi bila you dah keluar daripada rumah kos rendah, rumah sederhana, rumah yang 600-700, you tengok. 700, dia punya earnest deposit berapa? Berapa? 21,000. 21,000 tau. 21,000 maksudnya you paling tidak pun you akan dapat lebih kurang 20,000 jugalah kalau termasuk dengan referral. So banyak, banyak duit tu. 20,000 kadang-kadang orang cerita, biar betul kau. Satu jual satu rumah je 20,000, kau nipu aku lah. Aku kerja satu tahun baru dapat 20,000. Betul tak? Ada orang macam tu kan? Nak dapatkan 20,000 dia kena kerja setahun. Kan? Ada orang macam tu. Tak percaya dia. Tapi paling besar sekali cek yang kita bagi berapa? 200,000. 196,000. Paling besar. Ada lagi besar. Tapi lambat sikit. Dia kalau besar-besar ni selalu macam tu. Akan datang tak lama lagi, tapi ni hampir jadilah. Kata dia sebab bila kes besar ni dia selalu ambil masa sikit. 500,000. 300, 500,000. Dia punya referral daripada lawyer, sebab dia pakai lawyer kita kan. Referral daripada lawyer je 200,000. Referral daripada lawyer je 200,000. Sebab dia dah masuk different level lah. Maksudnya dia pakai lawyer tu bukan lawyer macam convincing biasa. Dia ada benda lain. And then lepas tu masuk dengan kita punya commission yang dia akan dapat RM500,000. So RM500,000 untuk satu payment je. Adakah dia bayar budak-budak 20 tahun? Tak, dah tua dah, sebab dia buat, dia kenalan dia semua datuk-datuk, tansi-tansi kan. Jadi you buat lama, lagi lama you buat, makin makin besar pendapatan you. Tak adalah dia tak cerita 5-6 ribu. Dia tak buat pun 5-6 ribu ni. Kan, dia semua buat semuanya 50 ribu, 30 ribu. Kan, semua memang besar-besar. And dia pun, dia dah apa tu, sebab dia dah apa tu, dah pencin kan. Bukan pencin lah, dia aktif. Tapi maksudnya dia tak ada lagi lah nak perlu nak buat call calling apa semua kan, sebab dia punya network dah besar dah. Kejayaan hartanah adalah perkhidmatan. Perkhidmatan memerlukan ilmu. Kalau you nak berjaya dalam hartanah ni, you kena ada ilmu. Sebab kita tak jual barang, kita jual service. Service is all about knowledge. Contohnya pomen. Kalau you buka bengkel kereta kan, you jadi pomen, selain daripada modal barang-barang, nak pasang kereta, yang lebih penting ialah ilmu you. Kepandaian you untuk baraikan enjin, bersih-bersihkan, masukkan enjin balik. Betul tak? Kadang-kadang dia tak keluar apa-apa duit pun. Kerja barai dengan masuk bersih-bersih pun dah 1,000 lebih. Itu kepandaian dia. Tapi dia nak jadi pandai macam tu, berapa lama dia kena buat tukar tayar dulu kan? Belajar untuk tukar tayar dulu.
belajar untuk tukar minyak filter, berapa lama dia buat benda tu, barulah dia tukar dia punya belt, tukar naik sampailah dia pandai untuk buat, apa dia panggil, refurbish engine, bukan apa dia panggil, recon ni, bukan, tak apalah. Apa yang kita, kalau enjin rosak tu, dia buka balik, betul-betulkan. Kan? Oh, overhaul. Nak overhaul enjin tu kan senang tu lah. Ataupun nak refurbish gearbox automatic. So, benda-benda tu bukan senang. Dia memerlukan ilmu. Lagi makin lama, lagi okey. Anda juga mesti tahu berkomunikasi. Apa, bila, bagaimana. Apa nak cakap, bila waktu nak cakap, bagaimana nak sampaikan. So benda, tiga benda ni mesti kena tahu. Apa benda nak cakap bila jumpa orang, bila masa nak cakap. Tak boleh, kalau nak closing pun bila waktu sesuai untuk closing. Bukan terus dia cakap. Kan? Tapi ada teknik dia. Teknik dia berdasarkan kepada bahasa badan dia. Kan? Adakah kita sanggup luangkan masa 1 jam sehari untuk belajar? Sebab kita kan ilmu, jadi 1 jam sehari. Tengoklah video saya. Kalau you tak nak tengok video saya, tengoklah video orang lain. Yang cerita macam mana pasal rumah ni. Ada banyak dah. Dulu tak ada. Dulu boleh bilangan jari je siapa yang buat. Tapi sekarang dah banyak orang buat. Salah seorangnya saya lah. Pergi tengok kat Coach Hartana ni. Kan? Ni Coach Hartana. Pergi YouTube Coach Hartana. Lepas tu tengok apa information yang ada kat situ. And then perunding hartanah adalah jurujual. Kita kena ingat kita ada assessment selain daripada kita dengan kata lain kita kita buat khidmat tapi kita jurujual. Okay. So kita kena orang kata bergelumang dengan benda tu dulu supaya mental kita kuat. Kita ni salesman bergelumang dengan menda tu. Ada orang tak suka assessment kan, benci dengan assessment kan. So kita sekarang nak assessment, orang benci kita ke? Mungkin. Tapi kalau pembawakan kita betul, tak. Orang lagi suka kita. Sebab apa? Sebab kita boleh menyelamatkan dia daripada kerugian yang besar. Kawan-kawan akan suka kita punya. Kan, saya sampai sekarang kadang-kadang kawan call, Cik, kau boleh tolong beritahu aku nak jual rumah aku ni. Aku dah ada pembeli dah. Dia pandai dia. Dia tak nak pakai agent. Tapi bila ada susah, apa dia buat? Dia call kita. Tapi engkau bila apa tu, dia tak nak bagi suruh kita apa? Tolong jualkan. Tapi bila ada masalah, aku punya pembeli macam ni. Macam mana nak buat? Aduh, engkau lain kali pakai agent lah. Kedekut sangat. Kan? Dia buatnya saya bagi information yang salah. Menyebabkan dia bertambah rugi. 95% daripada usaha akan dibalas dengan rejection. Saya dah cerita pasal mengutip sebanyak-banyaknya kegagalan, rejection. And lebih banyak you kutip, lebih berjaya you. So kalau you takut, yang cerita pasal apa? Pasal ikan kan? Ikan nitrate dengan sayur kan? So kalau ikan you sikit, kecil, sayur you tak besar. Kalau nak sayur besar, ikan kena banyak. Nitrate kena banyak. Okay, adakah anda sanggup terima rejection demi rejection? No. Tapi poket you lebat. You sanggup tak? Sanggup? Siapa kosong, siapa 10 ni? Kalau 10 tulis 10. Okay, nak tengok siapa yang sanggup untuk terima rejection. Asalkan dia punya poket lebat. Kak Nita cakap. Kak Nita saya yakin lah. Dia tak peduli dengan orang. Dia langgar je. Peduli apa aku kan? Asalkan aku dapat duit. Masya Allah. Roli. Zul cakap yes. Kan? Dia tak peduli kan. Janji yang penting, masuk. Okay. Ahmad. Ahmad pun cakap ya. Bagaimana you merancang untuk bina kerjaya you? Dah tahu tak? Dah tahu ke tak tahu? Kalau you tak tahu, you kena cakap dengan saya ataupun leader ataupun mentor. Cakap dengan saya, macam mana aku nak buat ni? Saya selalunya, kalau dulu saya kasih segerbuk. Bila kasih segerbuk, orang tengok macam tu, ya takut. So sekarang ni saya kasih sikit-sikit. Kamu buat tu dulu, buat ni dulu. Selagi kamu tak buat, selagi tu saya tak sambung. Sebab apa? Sebab kadang-kadang kita tak tahu masalah orang.
Tapi bila kita letak benda besar, expectation kita tinggi pada orang tu, and lepas tu tiba-tiba kita dapat tahu yang dia ada masalah dekat rumah ataupun dia ada kerja dia ada masalah. Jadi letak pada you lah. Asalkan you kena ada progress. Tak ada progress masalah, kena ada progress. Maksudnya kalau you tak boleh buat banyak, buat prospecting setengah jam, itu progress. Okay, besok buat setengah jam lagi, tak apa. Besok 35 minit, progress. Jangan hari ni 30 minit, hari ni 2 jam. Oh, aku nak buat 2 jam, aku nak kaya, aku nak 2 jam. Aku nak dapat macam abang tu, 200 ribu, 300 ribu, 500 ribu. 2 jam, 8 jam, buat prospecting 8 jam. Eh, saya cakap tu, 8 jam progressing bukan benda yang impossible lah. Saya pernah buat. Jadi benda tu tak impossible. Cuma you penat lah, penat. Balik rumah, you akan rasa sangat penat. Orang yang buat, orang yang apa, yang kerja dengan Maxis ke telekom yang telefon orang tu, dia orang kena call paling tidak 300 orang satu hari. Selagi tak cukup dia ada 10 orang team, semua kena cukupkan 300. Selagi tak cukup 300, selagi tu tak boleh balik. Semua tak boleh balik. Seorang tak buat, tak cukupkan 300, semua 10 tak boleh balik. So mungkin bagus juga idea tu kita buat macam tu. Semua orang kena ada 30 prospecting. Kalau tidak, semua orang punya allowance tolak 20%. Siapa setuju? Angkat tangan. Cepat-cepat. Siapa setuju cakap yes, siapa tak setuju cakap no. Saya dekat dalam team, Anita dulu cakap no. Bukan Anita. No, imagine dia orang-orang yang macam tu kan, saya tak buat macam tu. Kalau dibuatnya saya buat macam tu, agaknya dah Kak Rita kena buat macam tu, Kak. Kita kena buat macam tu. Selagi semua orang tak dapat 30 prospecting, semua orang punya allowance gantung. Allowance kan, allowance sebab kita kan, commission kita kan 40-20 ataupun tak, bukan sebab saya takut orang lain je yang tak balik. Then masa tu student kena bantu. Bantu. Duduk sebelahnya, you can do it, you can do it. Okay Kak, berkampung kat ofis je Kak. And then bagaimana anda merancang untuk mencari listing you, you kena tahu. So orang kata kena mengeluarkan peluh lah. Bagaimanakah, oh dah lebih dah ni, dah lebih waktu. Bagaimanakah anda merancang untuk meningkatkan kejayaan supaya you dah boleh menjadi orang yang berjaya. Satu, you tahu, jadi you nak jadi orang berjaya pun kena merancang. Bersedia untuk jadi jurujual. You bersedia tak untuk jadi jurujual? Bagaimana anda meningkatkan motivasi dalam segi ringgit Malaysia? Bagaimanakah yang anda jual, apakah, berapakah yang patut anda jual? Ini semalam dah kita dah cerita betul tak? Semua orang dah tahu kan semalam? Goal? What do you what do we want? Where do we want to go? Goal leads you to the place. Are you going to the right direction? Sebab kalau you tak ada goal, you tak tahu mana arah you. Adakah arah you tu kena tidak? You nak pergi Negeri Seremban, sekarang you ada kat Mersing. Daripada Johor nak pergi Mersing, Johor Bahru nak pergi Seremban. Tapi tahu-tahu je sampai kat papan tanda tu, anda sampai di Mersing. Kalau you tak ikut GPS, macam tu lah jadi je, main ikut orang kata, ikut nasib je, okey kanan, aku ambil kanan lah, aku ambil kiri lah. Kan, kalau macam tu memang tak sampai Seremban lah, tak tahu dah sampai Kota Baru lah kan. Zul patah dia balik. Ke laut pun, ke laut, ke laut. Ya Zul, ke laut. Who will achieve 100% of their dream, 5%, 5%, 1%. Kalau sekiranya you nak menjadi seorang yang berjaya, you kena tulis goal you. Kalau sekiranya you tak tulis dan you tidak ada action plan, maka you akan bound to gagal. Ini yang telah dibuat research oleh universiti di US, tak tahu nombor universiti apa, saya ambil daripada buku juga. Bagi orang yang berjaya, yang ada tahu apa dia nak buat dan ada action plan, dia most likely dia akan berjaya. Tapi kalau dia langsung tak tulis apa goal dia, itu dah jadi angan-angan. Beza angan-angan dengan cita-cita ialah angan-angan dia tak ada apa-apa tulis, tak ada action plan, tak ada apa. Okay? So siapakah orang terpenting dalam diri you?
apa yang you mahu dalam 10 tahun akan datang. You senaraikan. So ingat ini sebenarnya benda-benda ni yang saya cerita ni ada banyak benda tu. Tapi saya lompat-lompat je. Ada banyak benda yang kita nak explain kat sini sebenarnya. Ada banyak benda yang kita nak explain. You tengok siapa yang paling orang penting benda. Isteri you? Anak you? Kan? I nak cakap sini. Siapa yang ada anak? Angkat tangan. Siapa yang ada anak cakap yes? Saya bagi masa kat you. Kita lambat sikit pun tak apalah. Sida ada anak. Anita ada anak. Fiza ada anak. Okay. Semua orang ada anak. Ada yang tak ada anak. Okay now. Sekarang saya nak cakap dengan you. I nak tekak. Siapa? Si apa tu. Suren dia dah nak tekak. Okay yeah, saya nak cakap dengan you eh. You tengok eh. Okay you tengok eh. Ni baik cakap daripada orang yang dah umur 50 tahun. Eh. You gambarkan. Apa yang saya cakap ni betul ke tidak eh. You tahu tak ni anak you. Anak you. Okay ini datang daripada satu kata eh. Kata-kata. To you, you might think you just a person, but to them, you are the whole world. You means the whole world lah. Macam mana nak cakap? Faham tak faham? Siapa faham cakap yes? Okay, anak-anak kita, pada kita, pada diri kita, kita rasa kita ni macam orang biasa. Okay, aku ayah dia, so what? Kan? Aku ayah dia, aku mak dia. Okay, so what? Tapi, pada dia orang, you adalah dunia dia. You adalah segala-galanya. Kalau you nak cakap anak you, kalau you boleh baca fikiran, bila dia tengok you, dia menggambarkan inilah, macam bapak dia, inilah hero dia. Kan? Inilah hero dia. Jadi, you cuba gambarkan, you cuba bayangkan mak anak you macam kita tengok mak kita, bapak kita kan masa kita kecil kan, tidak ada dalam fikiran dia nak bapak dia tak berjaya. Tidak ada dalam fikiran dia nak mak dia berjaya. Dia nak mak dia berjaya. Dia nak mak dia berjaya, dia nak ayah dia berjaya, dia nak ayah dia orang yang berduit, orang yang dapat mencapai apa yang diimpikan. Faham tak? Mungkin you rasa tak ada apa-apa, tapi jangan fikir pada diri you, fikir tentang anak-anak you. Fikir pasal mak you juga. Mungkin you rasa tak apa-apa, tapi pada mak you, you lah anak yang dia banggakan. Why don't you bagi satu reason untuk mak you lebih bangga dengan you? Man, lebih bangga dengan you. Anak you bangga dengan bapa dia. Man, bawa balik kemenangan demi kemenangan. Bawa balik kejayaan demi kejayaan. Bagi supaya anak you rasa seronok. Bagi you mungkin you biasa je. Tapi bagi dia orang, you are everything. Bagi you yang masih lagi anak kecil ataupun belum berkahwin ataupun baru nak apa anak, gunakan sepenuh-penuhnya saya. You use me as much as possible. Gunakan saya sepenuh-penuhnya. Gunakan saya tu maksudnya apa yang ada pada diri saya, pengalaman yang ada pada diri saya, pengalaman yang ada pada you punya team leader. Gunakan sepenuh-penuhnya supaya you berjaya. Adanya saya kat sini sebab saya tak letak saya boleh namakan diri saya sebagai boss. Saya boleh namakan diri saya sebagai head of sales, CEO, managing director. Saya boleh namakan diri saya sebagai managing director, tapi saya namakan diri saya sebagai coach. Sampai bila-bila saya akan, inilah level saya. Saya coach. Selagi you memerlukan saya, saya akan berada di sisi you. Bila you rasa you dah boleh terbang, teruskan. Teruskan. Lakukan apa yang you rasa terbaik untuk diri you. Seorang cikgu tadika
dia bila anak muridnya dah habis, tak ada, tidak ada dekat dalam hati diri dia, hanya kejayaan pada anak murid dia, betul tak? Walaupun dia sekadar cikgu tadika, dia jumpa anak murid dia dah jadi profesor, dah jumpa anak dia, murid dia jadi Perdana Menteri, tidak ada perasaan lain kecuali bangga. Aku ada anak murid yang berjaya. Ha, macam tu. Saya cikgu tadika tu lah. Cikgu tadika khatanah. Saya nak berjaya. Gunakan saya supaya, sebab tu dalam buku 10X kan, dia kata kejayaan adalah tanggungjawab setiap mak bapak. Tanggung, obligation. You obligated untuk berjaya. You bertanggungjawab untuk berjaya. You tak ada choice, mesti berjaya. Demi untuk anak-anak you. Terima kasih kerana sudi mendengar channel ini. Sekiranya ini adalah kali pertama you di sini dan you suka mendengar tip-tip pelaburan hartanah serta kejaya hartanah, jangan lupa untuk tekan butang subscribe, tekan butang notification, thumbs up serta komen. Kita jumpa lain kali.